Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Hari ini tepatnya hari Senin ya, akan diberangkatkan bis ALS Nopin 227 tanggal 17 Oktober tahun 2022 dari kota Yogyakarta berhati nyaman menuju kota Medan. Awas, 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 awas. Awas, ini ikut ketua. Hey. Nggak ikut. Apa? Yang ini ikut. Eh, ayo, ayo masuk. Ayo. Ayo. Itu pekerjaan mata atau enggak? Iya, iya, iya. Ketua, ketua, kalau ada yang bening langsung tengok-tengok ketua itu. Tidak ada sewa dari kota Pak Jeremy? Kosong ya itu? Kosong. Jauh. Lurus. Ya, kiri. Tapi berhenti lampu merah ini. Was. Turun ya, sampai narun. Tutu Seven mau landing, tolong kaki parkir. HP ini Pak Kuat semaput. Sewanya berapa ketua? 9. 9, wah lumayan. Terus. Terus tuh dia ve. Jokil begini sih. Hujan gerimis tidak menyurutkan semangat dari kru bis ALS Nopin 227 ya, untuk menuju kota Medan. Bis ALS Nopin 227 bermesin Mercedes-Benz OH1526 berkaroseri Laksana Discovery.
Iya, ini tinggalan Pak Regar. Bang Regar, hati-hati ya, Le Joko ya. Nanti kalau berangkat ke Medan hati-hati ya. Oh, ke Medan atau turun Jakarta? Suaranya ke anu ya, tak 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 gitu ya. Sebanyak di jalan semua ya, Pak? Oh, terus di jalan berapa? Oh, 11 orang. Wah, ada 11 orang. Untuk teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera, bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 0274375965. Tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Adapun untuk pemberangkatan bisa ALS dari Kota Yogyakarta pukul 11 siang ya. Penumpang dari sini hanya 3 orang, sisanya naik di jalan. Kok basah kuyup, Pak Kuat? Salah tadi jatah. Oh. 11 orang. 11 atau 11 orang. Bekam lo ngampung. Bekam sama melengku. Barang ini mana bisa barang ini? Aduh. Barang ini. Apa apa kamu? Aku barang ini Joko. Oh, apa nggak pegi enam bulan? Bukannya mau ikut yang kagak dapet kak? Joko tuh kagak nanti makanan dan makan dia nanti. Kata-katanya kalau untuk apa kata-kata? Itu loh, wajahku tak tampan ke cicabu, cintaku padamu tanpa skenario. Bisa tak apa? Apa ini wajahku tanpa skenario? Wajahku bilang kok jadi ya lah. Pokoknya mata nubah pak gitu. Untuk yang awal kali ini tetap masih Pak Kribo ya. Jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas.